Kurang, 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 kurang. Sekali lagi, mana suaranya? Boleh. Tidak lupa juga kami menyapa yang terhormat Robo Benediktus Hari Juliawan, SJPHD, selaku Romo Provinsial Serikat Yesus se-Indonesia. Romo Albertus Budi Susanto, SJPHD, selaku Ketua Yayasan Sanata Dharma, beserta para staf yang hadir. Rektor Universitas Sanata Dharma, yaitu Romo Albertus Bagus Laksana, SJSS PhD, beserta jajaran seluruh Wakil Rektor Universitas Sanata Dharma. Seluruh Bapak, Ibu, Rektor, dan perwakilan Universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh pimpinan rekan dan mitra Universitas Sanata Dharma. Bapak, Ibu, sponsor dan media partner yang telah mendukung acara kami. Dan untuk semua yang sudah hadir pada konser A Memories of Our Fantasy, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua sekali lagi. Nah, dengar-dengar nih Audrey dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, konser pada malam hari ini mau mengajak kita untuk bernostalgia dengan lagu-lagu anime Jepang masa kecil. Wow, lagu anime Jepang masa kecil. Pasti ini teman-teman pada tahu kan lagunya? Harusnya sih pada tahu ya. Oke, ini aku mau tes ya. Boleh. Kalau misalnya aku nyanyiin, teman-teman ikut ya. Nih ya, oke. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hey. Hey. Berarti masih ingat semua ya. Stop dulu mungkin, tahan dulu. Karena itu buat acara inti kita. Biar semuanya menebak dan masih penasaran. Mending kita kenalan aja. Jadi halo semuanya, saya Christian Davico. Saya Audrey Bertabinda yang akan menemani kalian selama acara berlangsung. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Kita kan udah pada kenalan kan kak, tapi rasanya tuh kayak gelisah gitu loh, kayak ada yang kurang gitu. Gelisah, ada yang kurang, dan kayaknya aku tahu nih, pasti kamu dan teman-teman semua yang ada di sini belum memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi alangkah baiknya sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, benar ya kata orang-orang, kalau doa itu adalah jawaban dari semuanya. Bener banget dong. Iya, nih aku udah gak gelisah lagi nih, udah iya, tenang hatinya banget karena habis doa. Tapi nih, ngomong-ngomong tentang gelisah, ini kalau kita perhatiin ya, kanan kiri kita ini sudah ada pohon sakura. Menarik sekali ya. Iya, terus dekorasinya indah banget. Nah, kita juga udah pakai kostum khas spesial untuk acara pada malam hari ini, yaitu yukata, pakaian tradisional dari Jepang. Nah, karena kan kita udah pada ngeliat kan dekorasinya yang indah banget, terus juga temanya yang sangat-sangat luar biasa. Iya, ini. Tema musim semi ya? Musim semi di Jepang pastinya. Iya, ini konsep acaranya tuh sebenarnya tuh gimana sih kak? Nah, jadi untuk acara A Memories of Our Fantasy merupakan konser kolaborasi yang dipersembahkan oleh Universitas Sanata Dharma dan Elizabeth University of Music, Hiroshima, Japan. Jadi konser ini merupakan sebuah konser penggalangan dana yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi Sanata Dharma yang membutuhkan bantuan pendidikan dan
biaya hidup. Dan nantinya dana yang terkumpul akan diserahkan kepada LKM, yaitu Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Dan nantinya juga akan diserahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang membutuhkan. Nah, kebetulan nih guys, kita juga kemarin sudah mengadakan festival yang diselenggarakan langsung di depan auditorium Driarkara. Dan tentunya juga festival ini diramaikan langsung oleh cosplayer Jogja dan juga tenants yang sudah bekerja sama dengan konser kita pada malam hari ini. Ramai banget ya dari kemarin hingga hari ini, dan inti acara ini pada malam hari ini yang sekarang ini juga ya Audrey ya. Dan itu semua merupakan rangkaian acara konser pada malam hari ini. Dan tentunya juga konser pada malam hari ini juga tidak akan berlangsung secara sukses tanpa dukungan dari kopi Kapal Api Jelas Lebih Enak, Miforia, dan Es Jeruk Nusantara. Serta media partner Yogyakarta Event, Konser Jogja, Jogja Punya Acara, Kitsu.sekai, Tosaku_Shita, Sangadol.official, Japan Matsuri Yogyakarta, Otaku Klaten, Jogja Cosplay, Eternal Cosplay Community, Kodak.official, Mahasiswa Sastra Jepang. Kita berikan apresiasi yang meriah untuk sponsor dan media partner yang sudah mendukung acara pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Sanata Dharma kepada Romo Albertus Bagus Laksana, SJSS PhD, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat malam, selamat datang di auditorium Driarkara Universitas Sanata Dharma. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian, para tamu undangan, para pemerhati seni, para tamu yang berhubungan dengan relasi Indonesia-Jepang, para tamu yang berhubungan dengan kaum muda, dengan komunitas-komunitas pemerhati seni di antara kita semua. Saya kira malam hari ini kita setuju adalah malam yang sangat-sangat bermakna. Kita berkumpul untuk merayakan kehidupan kita, merayakan kolaborasi-kolaborasi yang terus terjalin di antara Universitas Sanata Dharma khususnya dengan partner kita di Hiroshima, Elizabeth University of Music dari Hiroshima sekali lagi, yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Ini bukan yang pertama kali mereka hadir dan kita sambut dengan luar biasa, karena kita percaya bahwa kolaborasi antar budaya, antar bangsa seperti ini hanya akan mempunyai efek yang lebih baik untuk kemanusiaan kita, kemanusiaan global yang seringkali diterpa oleh berbagai persoalan, perpecahan, dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Mungkin ada orang bertanya, kenapa teman-teman kita ini, Romo Purhastanto, saya minta untuk berdiri. Ini Romo Purhastanto. Aslinya Giri Sonta, tetapi bekerja di Jepang sebagai Yesuit. Dulu kami pernah bersama-sama di Jakarta, belajar filsafat, hanya nasibnya berbeda. Saya tetap menjadi orang Bantul, dia orang di Jepang. Nah, tetapi dia didampingi oleh Profesor Yusiko dan rekan-rekan muda dari Jepang. Mereka yang sungguh-sungguh punya tidak hanya bakat, tetapi juga passion, tetapi juga dedikasi. Tidak hanya pada musik sebagai musik, tetapi musik sebagai alat komunikasi, musik sebagai jembatan, musik juga mungkin sebagai terapi untuk kita semua. Maka marilah kita bertepuk tangan untuk tamu kita. Dari Elizabeth University of Music, Hiroshima, Jepang. Dan saudara-saudariku, para Romo, Frater, Suster, Bruder, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya menerima surat yang sangat-sangat istimewa
dibawa oleh Romo Purhastanto dari Rektor Universitas Elizabeth University of Music itu, yaitu Profesor Kawano yang 1-2 kali juga sudah datang ke sini. Saya bacakan beberapa hal karena ini sangat menarik dan memberi gambaran mengenai suasana malam ini. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Sanata Dharma, sebetulnya ini ada versi Jepangnya karena saya dalam hubungan dengan bahasa Jepang baru ada niatan untuk belajar. Jadi belum bisa membacakan dalam versi yang asli, saya bacakan dalam versi terjemahan Indonesia. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengundang para mahasiswa dan staf pengajar Universitas Musik Elizabeth. Seharusnya saya ikut hadir dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Anda semua. Karena berbagai persiapan untuk ujian masuk dan kelulusan, rapat dewan direksi dan banyak urusan rapat yang lain, saya tidak dapat ikut hadir di tempat Anda. Saya menulis pesan ini untuk meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Konser bersama di Universitas Sanata Dharma dan 2 hari berikutnya di Kolese Canisius, Jakarta merupakan aksi nyata dari Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Franciscus dan SDGs, Sustainable Development Goals, yang diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana semua institusi pendidikan Jesuit diminta untuk mengimplementasikannya. Dia mengutip kata-kata Paus Franciscus dalam Laudato Si, kita semua adalah saudara dan saudari yang tinggal di rumah yang sama, yaitu bumi. Semuanya terhubung, tidak ada yang terpisah. Tujuan penting lainnya bagi kami adalah untuk membuka wawasan mengenai pendidikan Jesuit yang global. Romo Purhastanto yang mendampingi mahasiswa kami berasal dari negara Anda. Untuk itu kami memintanya membantu agar konser kolaborasi ini dapat terlaksana. Di sisi lain, ini adalah kunjungan pertama ke Indonesia bagi para mahasiswa kami dan juga bagi staf pengajar musik vokal kami, Profesor Yoshiko Kobayashi. Sebagai mahasiswa yang mempelajari musik Eropa, musik Barat, kami mungkin memiliki pengetahuan tentang budaya dan seni Eropa, tetapi kami berharap dengan perjumpaan dengan mahasiswa Anda, kami dapat memperluas pengetahuan tentang budaya dan seni Indonesia. Kalau ada kesempatan, kami akan senang berbagi pengetahuan mengenai musik vokal yang bisa dibagikan staf pengajar kami, yaitu Profesor Yoshiko Kobayashi. Universitas Musik Elizabeth juga pernah mengadakan konser amal beberapa tahun sebelumnya di Universitas Sanata Dharma di Timor Leste serta di Thailand. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa kami belajar banyak melalui kerjasama dengan siswa dari institusi yang lain. Kami juga ingin meminta, jika Anda melihat ada siswa atau mahasiswa yang ingin belajar musik secara profesional, silakan merekomendasikan mereka untuk belajar di Universitas Musik Elizabeth di Hiroshima. Kami telah menyiapkan sejumlah beasiswa untuk siswa internasional jika diperlukan. Yang terakhir, bagaimana kesan Anda tentang mahasiswa kami? Di dalam konser, kami akan menampilkan beberapa pertunjukan yang cukup populer di Jepang. Selamat menikmati pertunjukan dari kami. Kami juga mohon dukungan selama mahasiswa kami berada di tempat Anda. Mari kita bertepuk tangan untuk Profesor Yusi Kawano, Romo Purhastanto, Profesor Yoshiko, dan teman-teman semua dari Jepang. Dan berita bagus yang tadi pasti tidak kita lewatkan adalah bahwa ada beasiswa untuk Anda semua, para mahasiswa Sanata Dharma yang ingin mempelajari musik secara lebih profesional di Jepang bersama dengan para profesor dan juga ahli-ahli musik di sana. Kalau tertarik nanti jumpai saya atau Bundari atau siapa di luar ya, atau mau langsung berkomunikasi dengan Romo Purhastanto atau Profesor Yoshiko Kobayashi juga dipersilakan. Nah, saudara-saudari semua, para hadirin, para Romo, brothers, sisters sekalian, saya kira malam ini sekali lagi adalah perayaan kolaborasi untuk amal, untuk beasiswa anak-anak kita, mahasiswa kita, dan semangatnya adalah semangat untuk saling membantu. Maka kolaborasi ini sungguh harus dihargai, dan saya mau menghargai panitia di sini, selain tamu yang sudah hargai tadi, tetapi juga panitia lokal, Pak JJ, Bundari, dan tim yang bekerja keras membuat konser ini sungguh berjalan. Kita bertepuk tangan untuk panitia, juga PSM, paduan suara mahasiswa Cantus Firmus Universitas Sanata Dharma yang selalu membanggakan kita. Kita bertepuk tangan untuk mereka. Kita akan menyaksikan karya kolaborasi dengan
Jepang dengan Elizabeth University of Music sekali lagi, dan ini berbeda dengan yang akan terjadi beberapa hari lagi di Kolese Canisius Jakarta. Di sana akan ada cukup banyak lagu yang ditampilkan, ada yang independen dari dua tim itu, tetapi ada yang kolaborasi. Di sini semua kolaborasi. Ini mungkin sedikit lebih menantang, tetapi itu juga bukti bahwa kita punya semangat untuk sungguh-sungguh berkolaborasi, sehingga kualitas kolaborasi kita sungguh-sungguh lebih baik, lebih mengenal, dan akhirnya seperti yang diharapkan oleh Profesor Kawado tadi, ada pembelajaran kultural juga lewat Memories of Fantasy. Kita sebagai manusia memasuki kawasan memori kita yang membentuk siapa kita. Masa kecil kita yang ternyata juga sudah dibentuk oleh banyak budaya dan akan menjadi bekal kita untuk maju bersama-sama. Maka terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya, atas apresiasinya. Mari kita nikmati konser malam ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo Bagus yang sudah memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Benar sekali. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan satu lagi. Tadi sudah di-mention orangnya siapa? Romo Franciscus Purhasanto SC, selaku perwakilan dosen dari Elizabeth University of Music Hiroshima, Jepang. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang saya hormati Romo Benedictus Hari Juliawan selaku Romo Provinsial Serikat Yesus Indonesia. Lalu mungkin juga hadir yang saya hormati Romo Albertus Budi Santo SC selaku Ketua Yayasan Sanata Dharma dan juga para staf yang hadir di sini. Juga tidak terlupakan yang terhormat Rektor Universitas Sanata Dharma, Romo Bagus Sarjana SC, juga Wakil Rektor dan para staf. Juga mungkin hadir para rektor atau perwakilan dari berbagai macam universitas yang ada di Yogyakarta. Dan tak terlupakan yang saya kasihi, saudara-saudari sekalian yang dengan tulus hati menyediakan waktu untuk hadir di sini. Sebenarnya saya hadir di sini untuk mewakili presiden kami, rektor kami, rektor Profesor Yuji Kawano yang tidak bisa hadir di sini karena berbagai macam kesibukan. Tapi kami ingin mengatakan bahwa pada tahun 2023, untuk tahun ajaran di Jepang, tahun ajaran 2023 baru berakhir itu bulan depan, pertengahan bulan depan. Dan persis pada tahun 2023, bagi kami adalah tahun yang sangat penting karena kami merayakan 75 tahun berdirinya Universitas Musik Elizabeth. Artinya apa? Kami memulai universitas kami dengan sekolah musik yang sangat kecil. Kemudian kami membuka, memperluas pendidikan menjadi universitas. Kemudian kami berjuang keras selain membuka sarjana 1, sarjana 2, dan juga sarjana 3. Universitas Musik Elizabeth itu sangat kecil. Tahun ini untuk S1, sarjana 1 kami mempunyai 234. Lalu S2 kami mempunyai 35 siswa. Untuk program S3, sarjana 3 kami mempunyai 2 orang. Dan universitas kami itu lebih memfokuskan pada musik barat, musik klasik. Jadi para hadirin atau
yang hadir di sini punya kenalan yang punya talenta atau kepingin perdalam musik klasik. Di tempat kami punya berapa program. Seperti yang datang ke sini itu adalah siswa mahasiswa-mahasiswi dari olah musik vokal. Satu sopran, satu bariton. Jadi olah musik vokal. Kami ditemani satu profesor namanya Yoshiko Kobayashi. Lalu juga pendidikan yang memasukkan, boleh dikatakan, musik lebih musik tiup yang kami bawa juga. Yaitu flute, kami membawa 4 orang, itu ada flute biasa, piccolo, kemudian alto flute, bass flute, dan juga ada trompet, dan juga klarinet. Piano, lalu kemudian juga pipe organ, kami juga punya, lalu alat gesek dan petik. Inilah yang kami punya, pendidikan yang masuk pada penjurusan musik. Dan rektor dari kami lewat saya ingin menyampaikan seperti yang sudah dikatakan oleh Romo Rektor Universitas Sanata Dharma, kami menyediakan beasiswa bagi anak-anak muda yang punya talenta dan kepingin menjadi profesional dalam bidang musik. Jangan sungkan untuk menghubungi kami, atau kalau toh tidak bisa menghubungi kami, bisa searching, lihat di Google Universitas Music Elizabeth, Elizabeth University of Music. Cuma satu, Elizabeth di sini kami tidak pakai Z, tapi pakai S. Lalu di situ ada kontak person, silahkan menghubungi di situ. Jadi itu yang kami sampaikan, pesan pertama dari rektor kami. Lalu yang kedua, kami menggarisbawahi bahwa dalam pesta 70 tahun berdirinya universitas kami, kami punya banyak program, pesta, konser untuk merayakan ini. Dan kolaborasi konser pada hari ini adalah salah satu puncak 75 tahun berdirinya universitas kami. Kami ingin berkolaborasi mencapai tujuan yang sama. Apa itu tujuan kami? Adalah suatu program pembangunan yang berkelanjutan yang diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang masuk dalam SDGs, Sustainable Development Goals, terutama goal yang pertama itu penuntasan kemiskinan, lalu goal yang keempat adalah kualitas pendidikan, dan goal yang ke-17 adalah partnership atau kemitraan. Semoga konsep kemitraan ini tidak hanya membuat kita saling bekerja sama, saling belajar, tetapi kita juga bisa berpartisipasi dan berkomitmen secara aktif pada program yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 dan akan berakhir 2030. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bisa kita bikin program bersama di sini, yaitu konser kemitraan. Semoga apa yang kami persiapkan, kami bikin itu bisa membuahkan hasil yang maksimal dan membuat saudara sekalian yang hadir di sini juga ikut menikmati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo Franciscus yang sudah memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Betul. Nah, sebelum kita tenggelam lebih dalam lagi dalam ombak nostalgia, tidak lupa kami akan menayangkan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh penonton selama acara berlangsung di Auditorium Driyarkara ini. Berikut peraturannya. Thank you.
Sekali lagi, buat para hadirin sekalian, diharapkan untuk dapat menaati seluruh peraturan yang sudah ada. Inilah A Memories of Our Fantasy yang akan membawakan kita kembali ke kenangan masa lalu dengan membawakan berbagai lagu masa kecil dari anime Jepang yang akan dikemas ke dalam sebuah penampilan dan dipersembahkan oleh paduan suara Kantus Firmus, tim musisi dan penyanyi dari Universitas Sanata Dharma, serta teman-teman pemusik dan penyanyi dari Elizabeth University of Music. Kini, mari kita sejenak kembali ke masa lalu, serta mengenang waktu yang tak terasa begitu cepat berlalu. Kami persembahkan A Memories of Our Fantasy. Aku terbangun akibat silau cahaya matahari yang sesekali menusuk mata dari sela dedaunan di atas sana, membawaku kepada hamparan rumput hijau yang terbentang sejauh mata memandang. Suara angin yang berembus, desik daun dan rumput mengalun dengan indah, membuat hati tak lagi lelah. Semua terlihat janggal, rasanya seperti masuk ke dalam dunia imaji yang dulu sering aku saksikan tanpa henti. Semakin lama, semakin kencang kurasa angin yang berhembus, seperti menarikku ke dalam setapak yang berliku. Petualangan penuh imaji, serta perjalanan hidup yang penuh dengan teka-teki.
teriakan itu membangunkanku, menyadarkanku dari hening dan lambannya dunia yang baru saja aku rasakan. Dengan ceria dia berlari dengan senyum melebar di wajahnya dan berbagai pertanyaan yang melantun dengan leluasa. Kek, memangnya benar waktu itu aku sedang bersama temanku? Tidak benar, bukan? Ya, aku. Jangan hanya tersenyum. Jawablah pertanyaanku. Bolehkan aku bermain? Lucu, bukan? Pertanyaan kecilnya beradu sampai tak dapat kujawab satu persatu. Ia lontarkan dengan menggebu tanpa memberikanku jeda dan waktu. Lihat wajahnya, lihat keingin tahuannya, lihat semangatnya dan juga keberaniannya. Seandainya kantong ajaib ada padaku, tentu akan kukabulkan segala tanya dan inginnya. Don't go to the
Sampai pada suatu hari, dia pulang dengan senyum di wajahnya. Tidak pernah aku melihat senyumnya yang seperti itu. Terlihat seperti ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang merekah di sana. Aku sempat bertanya dan jawabannya hanyalah, "Bukan, Kek. Dia hanya temanku." Tapi memang anak kecil tak akan pernah bisa lari dari kejujuran. Dengan polos dan bahagia, semuanya dia ceritakan. Tanyanya pada saat itu, aku pun dibuat heran. Sejak kapan dia tumbuh menjadi sebesar itu? Bukannya aku tidak bahagia, tapi aku takut dia harus merasakan luka. Karena semua jatuh cinta juga akan sedikit diwarnai oleh sengsara. Mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi tetap akan memberikan pahitnya rasa. Tapi keberaniannya lah yang harus aku rayakan, yang harus dengan lantang aku suarakan bagai sebuah perayaan di atas kapal yang sudah berjuang dan berhasil menerjang tingginya ombak di laut yang tak dangkal.
Merasakan kehilangan, merasakan bagaimana sebuah hati tak lagi punya arah dan tujuan. Rasakanlah nak, rasakan kesedihan itu sebagaimana kamu merasakan cintamu. Tidak ada yang perlu kau tahan, tidak perlu kau sembunyikan. Apa yang pernah mati akan terlahir kembali dengan sebuah arti. Thank you.
Menangislah, semua rasa sakit yang ada tidak perlu kau simpan. Tidak perlu ada yang kau tutupi, sampai semua harus tertahan. Perlahan, perlahan, semua akan kembali jika kau bisa merelakan. Buka tembok isi data, rumahku dan aku tak simpai baka. Sekian doa mewah, sudah takut tidak ini bodoh. Ibu takut tidak sombong, eba, sudah bodoh. Thank you.
Hari rindane
Ya, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kita jadikan semua ini sebagai kenangan. Sampai akhirnya kau bisa merelakan. Motivate your anger, make them all realize, climbing the mountain, never coming down, break into the contest, never falling down. He's still shaking, like I was well shaking on the classroom, by the big door, barely left the question, but I didn't care, waiting in the wasting, for people like me, don't try. So wise, don't cry, cause you're so right. Don't try, with face or fears, she will hate yourself in the end. Don't try, to live so wise. Don't try, cause you're so right. Don't try, with face or fears, she will hate yourself in the end. You say, dreams are dreams, I am gonna play the fool anymore. You say, you still got my soul. Take your time, baby, your blood is slowing down. Read yourself to read yourself before you can look. Flashing of fear, man, shadow of nothing. Shadow of nothing. See what you wrote. There's always straight way to the point you see. It's just alright. Don't try with face or fears. She will hit herself in the end. Don't try if you're so wise. Don't cry, guess you're so right. Don't try with face or fears. She will hit herself in the end. She will in the end, you will hit yourself in the end. You will hit yourself in the end. Dan pada akhirnya dia berdamai dengan cintanya, berdamai dengan segala bentuk sakit dan hancurnya. Bangkit dengan tegar dan memilih untuk merasakan kembali cinta yang sempat direnggut dengan kasar. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Karena kakek ada di sini, aku jadi bisa belajar untuk menerima semua rasa sakit. もう少しだけ聞いていてほしい。
Dia adalah nyata. Pantas saja semua terasa tak asing. Ternyata dia adalah ingatan yang dengan hebat berjuang untuk tidak dilupakan. Yang dahulu berjuang sendirian sampai harus jatuh dan kembali berjalan. Yang tak pernah punya kesempatan untuk bertanya, karena pertanyaannya harus ditujukan kepada siapa. Dia yang tak pernah punya sandaran hingga kini mampir untuk sekedar mencari tangan yang bisa menjadi pegang di saat banyak hal yang berlalu tanpa bisa terkena. Tenang nak, kini kamu tidak sendirian lagi. Tidak akan pernah kubiarkan rasa sakit itu untuk datang kembali. Kini, pergilah. Pergi dengan bebas, karena kau akan selalu menjadi kenangan yang tidak akan pernah kulepas. Thank you.
Kita saksikan A Memories of Our Fantasy, a collaboration and charity concert yang dipersembahkan oleh Universitas Sanata Dharma dan Elizabeth University of Music Hiroshima, Jepang. Wow, meriah sekali dan nostalgic sekali pastinya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada teman-teman paduan suara mahasiswa Cantus Firmus. Rebecca dan Abram. Daito Takamura dan Kokoro Kurisu. Ensemble dari Elizabeth University of Music. Serta para musisi dari Universitas Sanata Dharma. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada jajaran kru yang bertugas, yaitu Bapak Juda Jiwangga MPD, Alfonsa Dina Hestu Prabaning Tias, Emiliana Ayu Puspitasari, Bernadetta Michio Cesaria, Albertus Bayu Sadewo, Nanel Ayani Pangestuti, Sabina Prachmalini, Leonardus Dimas, Gracia Tara Aryandoro,
Oliver Owen, Johannes Yoriko Agasta, Vincent Agustin, Michael Hufat, Ilen Atine Gusti, Graciela Kiara Galuh, Nadira Valencia, serta seluruh pihak volunteer yang terlibat di balik layar A Memories of Our Fantasy. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh talent dan kru yang telah menyukseskan acara pada malam hari ini hingga dapat berjalan dengan meriah. Selanjutnya akan ada serah terima kenang-kenangan simbolis dari Universitas Sanata Dharma kepada Elizabeth University of Music, Hiroshima, Jepang. Maka dari itu, kami mengundang Ibu Cecilia Tutian dari PhD selaku Wakil Rektor 4 Universitas Sanata Dharma dan penanggung jawab konser A Memories of Our Fantasy, serta Bapak Juda Jiwangga MPD selaku produser konser A Memories of Our Fantasy untuk menyerahkan kenang-kenangan simbolis dari Universitas Sanata Dharma kepada Elizabeth University of Music. Kami persilahkan. Kami juga turut mengundang Romo Franciscus Purhartanto SJ dan Ibu Yoshiko Kobayashi selaku dosen Elizabeth University of Music untuk maju ke atas panggung menerima kenang-kenangan simbolis dari Universitas Sanata Dharma. Untuk tim dokumentasi kami persilahkan. Also, we would like to express our gratitude towards all students from Elizabeth University of Music, Japan. Daito Takamura as vocal baritone, Kokoro Kurisu as vocal soprano, Sora Onari on piano, Nanase Oku on flute, Himeno Kubumoto on piccolo, Tomoe Saga on alto flute, and Momo Aoki on bass flute. Kami persilahkan kepada Romo Franciscus Purhartanto dan Ibu Yoshiko Kobayashi untuk menerima kenang-kenangan secara simbolis dari Universitas Sanata Dharma. Iya. Tepuk tangan boleh. Kita berikan tepuk tangan. Prosesi penyerahan ya, Andre. Lumayan banyak juga yang dikasih ini.
dan juga didampingi langsung oleh mahasiswa Elizabeth University of Music. Pastinya dong, udah jauh-jauh datang kan. Iya, dari Jepang langsung loh. Iya loh, dari Jepang kita terbangkan langsung ke Indonesia, Yogyakarta. Iya, kita saksikan langsung dan menampilkan langsung sebuah penampilan spektakuler. Spektakuler banget dan tentunya nostalgic banget buat kita semua yang hadir di sini. Masih ada ya, banyak sekali. Iya, kita bisa melihat seberapa antusiasnya para audiens yang tadi, dari tadi sepertinya menyorak-nyoraki ya. Kayaknya ada denger dikit tadi, tapi kayak ada yang teriak kayaknya tadi ya. Tahan ya, semoga nanti ada kesempatan mau foto atau mau ketemu atau gimana ya, amin. Amin, amin, amin. Wah, siapa tuh yang teriakin amin? Tungguin di depan, siapa tahu ada yang keluar gitu, incerannya, targetnya lumayan. Nanti kalau udah pulang ke Jepang nggak ada lagi kesempatan. Tepuk tangan, boleh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Memories of Our Fantasy. Wah, wow, meriah sekali ya. Oke. Arigatou gozaimashita, minasan. Terima kasih kepada Ibu Cecilia, Bapak Juda Jiwangga, Romo Fransiskus, dan Ibu Yoshiko yang sudah melakukan prosesi penyerahan kenang-kenangan. Kepada Bapak, Ibu, dan Romo, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dan itulah persembahan dari Universitas Sanata Dharma bersama dengan Elizabeth University of Music. A collaboration and charity concert. A memories of our fantasy. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Saya Christian Davico. Saya Audrey Berta Blinda. Pamit undur diri. Mata Aimashow.